Masa sih? Ini beras masjid. Merganya apa? Lah, enggak tahu. Merek toh? Ya, ya, kada ini yang tadinya ini bisa 9 sekarang 10. Kemarin 32. Terus 30. Terus 30. Turun cepat naik lagi. Kemarin sekarang hilang sehari. Sehari. Ini terus dikirim kemarin sore naik lagi. Seribu, saya lihat memang setelah kenaikan BBM kemarin. Juga sini agak aneh nih, karena suplai beras kita bagus ya, maka saya akan cek nanti, karena berasnya juga naik sekitar 1.000. Kalau cabai sama bawang merah memang sebelumnya sudah naik. Jadi ini kita kemarin sudah kita di sisi hulu, dinas pertanian untuk ngecek. Ini tidak ada stok atau kemudian ada masalah yang lain. Jadi yang lain turun, sama kayak tomat itu turun. Tentang tadi rata-rata dua komoditas yang utama cabai dan bawang merah naik. Tadi telur sempat tertinggi sebelum kenaikan BBM tadi, di sini harganya sampai 32. Tapi sempat turun sampai 27, ini naik lagi 1.000. Jadi memang masih ada yang fluktuatif. Jadi beberapa memang perlu kita akan lakukan tindakan-tindakan treatment ya. Nanti akan kita siapkan di BBM pengendali inflasi agar kita bisa menjadikan treatment.